Kendalanya apa, Pak? Ini tersangka ini cukup lihai ya. Jadi sebelumnya yang memang sudah terlibat dalam kejahatan jambret ya, pencurian di wilayah Bogor Kabupaten ya. Kemudian ditahan di Polres ya. Kemudian diteruskan di lapas ya. Kemudian melakukan kejahatan ini ya di Simpang Pomat. Nah, kemudian mendengar bahwa pelaku ini menjadi buron dan dicari, melarikan diri ya ke pertama Cianjur ya, kemudian daerah-daerah lain berupaya untuk menghilangkan jejak. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!